Halo teman-teman, balik lagi di Skitrau News, berita viral terbaru dan terupdate everyday. Kali ini kita akan bahas Dikta yang dilecehkan fans usai manggung di Sarina. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bell notifikasinya. Viral di media sosial, momen Dikta alami pelecehan hingga meringis kesakitan. Pengalaman tak menyenangkan dialami oleh penyanyi bernama lengkap Pradikta Wicaksono atau Dikta. Selepas manggung di sebuah acara, Dikta mengalami pelecehan seksual hingga membuatnya kesakitan. Beredar video menampakkan Dikta tengah kesakitan. Diduga alat vitalnya telah diremas oleh oknum penonton. Diduga alat vital Dikta diremas oleh penonton saat sang penyanyi hendak meninggalkan panggung. Dikta juga sempat menghentikan langkahnya dan berjongkok sejenak seakan tengah menahan rasa sakit. Video pun viral, dengan beberapa penggemar menyarankan Dikta melaporkan tindakan pelecehan tersebut. Saat itu, Dikta baru saja manggung di Sarina. Diketahui alat vitalnya diremas oleh penggemar yang belum diketahui identitasnya. Saat itu, Dikta nampak mengenakan piyama saat manggung. Saat selesai manggung dan telah turun dari panggung, Dikta nampak kesakitan. Ia pun terlihat seperti memegang alat vital yang diduga telah diremas penggemarnya. Setelah beberapa langkah berjalan, Dikta langsung jongkok karena tak kuasa menahan sakit. Namun tak menunggu lama, Dikta langsung melangkahkan kakinya dan menahan sakit yang ia rasakan. Video Dikta dilecehkan ini tersebar luas di media sosial. Sayangnya hingga kini Dikta belum memberikan klarifikasi apapun terkait pelecehan yang ia alami. Gimana nih hasil lovers menurut kalian? Komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu support channel kita dengan like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasinya. That's it for this video. Thank you so much for watching. Peace.